Nama candi yang satu ini memang tidak sepopuler Candi Arjuna atau bahkan Candi Gatot Kaca dan Candi Bima. Candi Dwarawati terletak di lereng Gunung Prau, tepatnya di Desa Dieng Kulon, masih di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Letak Candi Dwarawati memang cukup tersembunyi. Untuk menjangkaunya, pengunjung harus melewati pemukiman warga serta ladang kentang. Selain itu, ukurannya yang tak terlalu besar pun membuat keberadaannya sulit dilihat dari kejauhan. Candi ini memiliki ukuran panjang 5 meter, lebar 4 meter, sedangkan tingginya 6 meter.
Candi Dwarawati dapat dikunjungi setiap saat. Tidak ada waktu khusus tempat ini dibuka untuk pengunjung. Pengunjung pun tidak harus membeli tiket. Di kawasan ini sebenarnya ditemukan tiga bangunan candi lain, yaitu Candi Pandu, Candi Margasari, dan Candi Parikesit. Ketiga candi ini sudah hilang. Candi ini seharusnya dilengkapi dengan arca Ganesha, Agastya, dan Dewi Durga. Ketiga arca tersebut disimpan di Museum Kailasa. Kawasan candi ini hanya dibatasi dengan pagar kawat. Karena sangat rentan pencurian, banyak bagian candi yang disimpan di Museum Kailasa. Tidak seperti candi lain di kawasan Dieng yang dinamai berdasar epos Mahabharata, nama candi ini diambil dari nama ibu kota kerajaan Dwarawata di India. Candi Dwarawati diperkirakan didirikan pada abad 8 Masehi dan merupakan tempat pemujaan kepada Dewa Siwa. Di sekitar Candi Dwarawati terdapat tumpukan batu yang merupakan bagian dari bangunan candi. Hanya saja, tumpukan batu tersebut tidak diketahui merupakan bagian dari bangunan candi yang mana.